أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Ayat 26 sampai 28 surah Asy-Syura. Masih lagi ayat ni hubungnya dengan kemurahan Allah Taala terhadap hamba-hambanya, terutama orang-orang yang beriman. Lepas tu dia royak juga hubungnya dengan rezeki yang dia bagi, dia kurnia kepada manusia. Kalau sekiranya terlalu banyak, terlalu luas rezeki yang dia bagi, nescaya manusia akan durhaka dan akan menjadi orang yang kufur ataupun telajuk di dalam cara hidup. Tapi Allah Ta'ala dia beri mengikut qadar yang dia tahu hikmat, sama ada sikit ataupun banyak, fakir miskin, kaya, dia lebih tahu apakah hikmat yang dia bagi kepada orang tertentu di atas muka dunia. Dan dia juga waktu turun hujan, hujan yang diharap semoga akan membasuh bumi dan akan menghidupkan manusia, menata pokok kayu dan sebagainya. Setelah manusia lama berputus asa, hujan tak turun. Maka dengan hujan dan rezeki itulah yang dikatakan sebagai rezeki hujan, maka manusia akan rasa gembira dan suka hati apabila rezeki daripada Allah Ta'ala yang Tuhan waktu turun melalui ujian. Itulah lebih kurang tiga ayat yang kita dengar tadi. Cuba kita tengok maksud di dalam ayat yang ke-20 ni. Dan ia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Iaitunya Allah menerima doa bagi orang itu sendiri dan orang yang berdoa kepada semua orang. Nah, galaknya kita berdoa ni kepada diri kita sendiri, kepada ibu bapa, kepada keluarga kita dan kepada sekalian orang-orang yang beriman. Ini Allah raya katanya dia menerima permohonan doa dan amal soleh orang-orang yang beriman serta orang yang beramal soleh. Dan ia menambahi mereka dari limpah kurnianya. Bukan sekadar itu saja dak, bahkan ia beri lagi lebih. Wa yaziduhum min fadlih. Dia tambah selain dari yang mereka pohonkan. Hak kita dak minta ni kes waneng. Tapi Allah Ta'ala wui kepada kita kadang-kadang benar hak kita tak biasa minta. Walaupun dengan secara umum kita minta baik dunia, baik akhirat. Tapi hak kita minta baik di dunia ni kadang-kadang kita tak sebut ali. Tapi Tuhan wui. Masya-Allah. Banyaknya yang Tuhan wui
iaitu Allah beri dan Allah terima doa dan tambah lagi lebih pada tu. Ni maksud yang dikehendaki katanya wa yaziduhum min fadlih. Apatah lagi dia beri kepada kita pahami agama, akhlak mulia, rajin beramal ibadat, hati cuci bersih. Maknanya zahir batin, cara hidup kita molek, keluarga kita baik, apatah lagi masyarakat kita baik. Kita naknya sangkum, sangkum baik. Orang berjuru-juru baik-baik belakang duduk dalam sangkum. Tapi tak mungkin sama sekali nak jadi macam tu. Nah, orang sute kampung, sute bandar, sute negeri, baik belakang, berjuru belakang. Benar-benar pasal ini, ia tak ada atas muka dunia. Adanya di akhirat sikit lagi. Yang orang masuk di dalam syurga, orang baik, orang berjuru belakang. Tak ada orang jahat, orang karut, bohong pun tak ada. Kecep pelawak pun tak ada. Dalam syurga. Sebab tu orang yang selalunya berdoa dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dalam hidup dia, kita yakin katanya doa tu diperkenan ataupun dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena rajin doa. Kena rajin doa. Doa sama ada akak tangi ataupun tidak akak tangi. Bukan semua doa kena akak tangi. Saya nak misal mudah-mudah kita nak masuk jambel, kena akak tangi kau doa depan pintu jambel. Tak ada. Nak baca saja, setengah-setengah doa baca saja. Naik kereta tak ada kena ada akak tangi. Doa belum ada nak itu start engine dah. Doa saja. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa pentingnya berdoa, minta dengan Allah Ta'ala tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika. Hak tak kenanya, tak berdoa. Hak tu tak kena. Nak tidur, tak berdoa. Nak makan, tak berdoa. Ha, masuk masjid, keluar masjid, keluar. Apa, masuk bilik air, keluar bilik air. Hak tak berdoa tu lah, hak tak kena. Tapi reng akak tangi, tak akak tangi, hak tu tengok kepada keadaan, setengah-setengah doa. Setengah-setengah doa kena akak tangi. Nabi ada royak katanya, Allah Ta'ala malu kalau sekiranya seorang hamba dia akak tangi minta, ya Allah, ya Allah. Kalau sekiranya Tuhan tak terima doa tu, Tuhan pula malu. Ha, tu. Dan Tuhan apabila orang tu akak tangi doa sungguh dengan ikhlas, dia tidak akan memberi kosong kepada seorang hamba tu. Tiap dia kena terima. Sebab tu kita kena wirajin, kena wirajin doa. Minta semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat mana hak pasal doa ramai-ramai, kita berdoa ramai-ramai. Hak tak ada kena berdoa ramai-ramai, doa sore-sore, doa sore-sore. Sebab itulah kita kena tahu cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Gambar selalu katanya, oh lagu ni doa. Nah, Allah terima doa permohonan setiap orang yang berdoa. Dan sebaliknya, tengok. Orang-orang yang kafir. Maknanya orang yang ingkar ajaran Allah, tak terima ajaran Allah. Tak ada amal soleh. Cerak ni orang-orang kafir tak ada amal soleh. Nah, sebab iman dia tu rusak dulu lagi. Dia tak ada iman orang-orang kafir. Bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Ha, ni tu janji siap-siap dah. Orang kafir tamneng apa sekalipun, walaupun baik tamak tambo dia, baik juruh dengan orang Islam, oh super dengan orang Islam dah cara hidup dia. Tapi dengan sebab dia kafir, maka Allah janji azabun syadid, iaitu nya azab yang sangat-sangat berat. Ni satu ayat. Ayat yang kedua, iaitu nya ayat yang ke-27,
Yang Allah Ta'ala firmannya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Dan kalaulah Allah memewuhkan rezeki bagi sekelia hamba-Nya. Seluruh dunia. Pakak mewuh belaka. Ceraklah. Kalau kita fikir ngotak bodoh-bodoh kita, molek tak? Pakak mewuh belaka, tak ada orang miskin. Tak ada orang duk minta sedekah, papa, fakir, miskin, tak ada. Semuanya pakak kaya belaka. Tapi Tuhan dia lebih tahu tabiat manusia. Kalau wi banyak buka sebuka-bukanya rezeki, la baghaw fil ard, nescaya mereka akan melampaui batas. Doah dia panggil. Doah dia orang ni tekah miskin dengan kaya dia fikir tak serupa. Tekah miskin dia fikir pasang miskin dia. Ya dia azega tu azega ni, eh kalau dia aku kaya aku nak sedekah, nak go tu nak go ni, nak tera kaya sungguh. Kupik kedekuk. Nah. Istilah bahasa Melayu, orang kupik ni orang tak hidung masing. Nah tu. Tak hidung masing. Maknanya dia kaya kho banyak harta benda, kekayaan dia kho banyaknya bakhil. Kho tingginya kedekuk. Lepas tu soal lagi, melampaui batas. Ya mula, mula nak buat gotu, nak buat gani, hak pasal maksiat, maksiat. Banyak. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha'. Tuhan katanya, nah, akan melampaui batas di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan liya durjano. Liya durjano artinya nafsu hok pasang pasang suka ria nak gi buat go tu nak gi buat go ni cerak ada pada manusia hok pasang kaya melampaui sat ni. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut qada yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sebab itulah Allah waktu bui kepada mereka, kalau sekiranya Allah beri lebih daripada hajat, nascaya manusia tu akan melampaui durhaka setengah ke atas setengah yang lain. Dia mula nak bunuh, nak takai, nak badai, nak gotu, nak gani. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi katanya, tidaklah kefakiran itu menyusahkan ataupun bukanlah aku takut fakir miskin yang ada pada kamu semua. Tapi yang aku takut iaitunya kekayaan dan kemewahan yang ada pada kamu menyebabkan kamu durhaka kepada Allah. Tengok. Kalau kita fikir, bakpo Nabi kecek lagu tu. Tapi hak sungguh memang kenyataan yang orang apabila dia kaya, lepas tu tidak dikawal, tidak dikontrol. Tak ada siapa mari duduk kuhum cara hidup dia. Hak tu dah kadang-kadang bawa kaya pak tu. Mula tak kena dah masjid, tak kena dah mengaji. Dulu kan, oh tekoh miskin. Mari sejik. Ngaji tu, ngaji ni, nampak tawaduk, rendah diri. Tapi puaknya kaya sikit lah. Padahal tak ada di belah mana ni. Kaya sikit lah. Mula lalu, kecek nampak tengok lalu dah. Cara duduk nampak. Segok gotu, pasang nampak. Katanya dia lebih. Gotu, goni dan sebagainya. Ini bahayanya kekayaan yang tidak dikawal, tidak dikontrol oleh iman, amal. Kadang-kadang orang ini jadi terlucuk. Terlucuk. Jauh dia pergi. Dia pergi buat belakang. Zina,
puapan dengan ya septik, gotu goni, gotu goni, pasang bon kekejahatan tu dia buat belakang. Inilah Nabi rakyat di dalam hadis katanya, mafatihul syar, dialah menjadi anak koci kejahatan. Dengan sebab kekayaan tamnen yang ada pada diri dia, gotu goni gotu goni, dia pergi buka kejahatan, buka 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 buka. Masya-Allah. Apa tu? Bila jadi macam tu? Bila dia nak sedar tu? Bila Allah Taala perutuh semula harta benda dia, kekayaan dia, kemasyhuran dia, nama dia gotu goni. Wah, mula kena sejik semula. Mula nak ngaji semula. Mula nampak bela, tak rok. Hadah dulu, joli, mabuk, kaya, takabur, angin, tengok, gotu gani. Tapi bermula tu dia ambil perah. Kekayaan dia, kesenengan dia. Dia mula klik semula kepada jalan agama. Itulah tabiat manusia. Tapi Allah raya ni. Ulai semula. Kalau sekiranya Allah memewuhkan rezeki bagi sekelia hambanya, nascaya mereka akan melampaui batas di muka bumi, di bumi dengan perbuatan-perbuatan liar durjana. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut qadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendaki. Ulama-ulama dia tafsir di dalam ayat hubungnya dengan perkara ni. Dia katanya Allah lebih tahu hikmat bakpo boleh orang tu kaya, orang ni miskin. Ni kalau kira kok molek lah. Kaya bagi orang yang sepatutnya kaya, alhamdulillah dengan murah hati dia, dia bayar zakat, dia beri sedekah. Hati dia murah. Orang miskin tu dia tahu katanya bakpo. Dia bukan malah kerja. Kerja sia malah. Nak we kaya tapi tak kaya. Allah Taala tahu katanya bakpo orang ni dia tak we kekayaan. Sebab apa tu? Takut gelecoh tu. Takut terlucu. Terlucu teraju. Depra orang miskin ni gi jadi kaya. Maka takut melampaui do'oh dalam cara hidup dia. Sebab tu nah, harta benda yang baik munasabah ataupun moleknya duduk pada orang yang baik. Supaya juga dengan kefakiran, kemiskinan yang ada pada setengah-setengah orang itu adalah molek bagi dia. Ha, tu. Ayat yang selalu kita baca, fa ammal insan, adapun manusia yang Tuhan katanya apabila Allah Taala beri rezeki kepada dia, kesenengan kepada dia, dia kata gana fa yaqulu rabbi akraman. Nah, bila Allah beri nikmat kepada dia, fana'amahu, beri rezeki kepada dia, beri nikmat kepada dia, dia berasa katanya fayaqul, maka dia katanya rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Akraman dalam Quran dia tulis nun baris bawah, asal dia akramani. Ha tu. Tapi apabila wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila Allah Ta'ala uji dia, tarik rezeki dia, gotu goni dan sebagainya, dia kata gana fayaqulu rabbi ahanan. Asal dia fayaqulu rabbi ahanani, ada ya di belakang tapi buah ya tak ada, nun tu bagi bawah, ahanan. Baca dia. Dia katanya Allah Ta'ala hina dia. Tu tabiat manusia semula jadi. Dia berasa katanya rezeki duit dengan kemewahan itulah mulia
dan tak ada duit, tak ada rezeki, hina. Itulah Allah Ta'ala rakyat. Kalla. Kena tengok dalam Al-Quran. Kalla. Tak, 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 tak. Bukan macam tu. Hak munduk fikir, hei manusia. Tapi Allah lebih tahu rezeki dan hikmat dia yang dia beri kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya. Inilah kita kena buat syukur Allah beri kepada kita segala-gala dalam hidup. Nah. Wi sikit kena syukur banyak. Wi banyak alhamdulillah, kalau lebih banyak kita kena syukur. Akhir sekali lagi melihat dengan nyata. Innahu khabir, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Alhamdulillah, Allah lebih tahu, lebih reti dan lihat sokmu. Siapa ada buat gapo, mano dengan siapa, dia tengok habis. Inilah. Nah, saya baca tiga ayat saat ni tapi terjemuh dan hurainya hanya dua ayat. Tapi nah, tengoklah esok, lusa dan sebagainya kita kokogi ayat-ayat walaupun ada hubung kait sikit sebanyak. Kita kira katanya hak baca anak hari ni walaupun tak kena pada tesain dia. Tapi bila kita hubung-hubung-hubung kait cucuk-cucuk-cucuk, ia jadinya seguguh-seguguh-seguguh ayat yang kita dengar tiap-tiap hari insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.